Denise Cariesta mengaku mendapat ancaman, fitnahan hingga hinaan, kini sang selebgram ngadu ke Hotman Paris. Awalnya di saat menerima hujatan, Denise masih terlihat santai dan tak peduli dengan segala ocehan warganet. Namun seiring berjalannya waktu, Denise kini tampaknya mulai gemetar dengan banyaknya hujatan yang kerap menghampiri dirinya. Kali ini, Denise bahkan sampai mengadu pada pengacara kondang langganan para artis, Hotman Paris Hutapea. Denise terlihat mengadukan sejumlah hal pada Hotman Paris. Di antaranya, Denise mengaku mendapat ancaman dan difitnah. Denise pun mengaku merasa ketakutan dan terancam.